Hai guys, selamat datang jumpa dengan saya Marcel Hadi Saputro dan kita akan memulai program baru hari ini, Guitar Playthrough Ayo Mulik. Dan kita akan membahas solo dari Vinnie Moore, Daydream dari album Mind's Eye dari tahun sekitar tahun 1987. Dan ayo kita mulai. Oke, bagian pertama kita masuk ke lick nomor 1. Lick nomor 1. Oke. Jadi kita start dari senar 2 fret 11. Kita slide. Lalu fret 13 senar 1. Lalu kemudian dari 14, dari 13 kita ke fret 10 di senar 2. Kita petik 2 kali. Lalu 11, 13 di senar 2. Lalu 10 slide ke 12. Oke. Okay. Lick pertama slow. Ya. Kita akhiri dengan vibrato ya. Ini di solo ini, bagian pertama solo ini bermain di tangga nada G minor. Lick nomor 2. Oke. Oke guys. Itu tadi diatonic arpeggio di chord G minor. Jadi kalau kita urutkan adalah G minor pentatonic. Lalu Dis mayor 7 arpeggio ya, jadi G minor kalau secara chord jadi D minor gitu ya. Lalu F7 arpeggio, G minor, Dis mayor 7, F7, lalu kembali ke G minor pentatonic ya, tapi kita mainkan dengan pola ritmik yang seperti ini. Oke. Slow. Fret 15, 11, fret 15, 11 ya. Di senar 1 dan 2. Lalu di arpeggio F7 fret 17, senar 1, fret 13, senar 1, fret 16, senar 2, fret 13, senar 2. Jadi kita mainkan dengan pola ritmik ya, untuk F7 khusus, F7 kayak ya. Dan terakhir kita kembali ke fret 18, senar 1, fret 15 senar 1, fret 18 senar 2, fret 15 senar 2. Oke. Dan kita ending di nada 9-nya. Yaitu A. 9 itu adalah re dalam oktav yang lebih tinggi. Oke, guys. Lick nomor 2, slow. Ya. Kita coba kita combine lick 1 dan lick 2. Ya. Tempo aslinya. Sekarang lick nomor 3. Kita start dari triplet pull off. Ya, dari fret 18
18, fret 17, fret 15. Kita mainkan cepat. Ya. Pull off, guys. Kita cuman pick sekali. Ya, dari. Ya. Lalu kita mainkan lanjutannya. Fret 15, fret 18, fret 17, senar 3. Lalu 15 lagi, 18 lagi, 17 lagi. Ya. Ya. Lick nomor 3 slow. Lalu bagian berikutnya kita sambung dengan minor pentatonic group of 6 namanya. Jadi kita naik secara matematika itu hitungannya 6. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 gitu. Jadi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ya, dua kali group of 6 lalu group of 4. Tua gapat, jadi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. Ya, jadi dari awal. Ya. Terus kita sambung ke fret 12, fret 17, sorry. Fret 17, senar 1. Ya. Lalu sambung ke fret 15, senar 1. Fret 18. Senar 2, fret 16, senar 2, fret 15, senar 2. Lalu ke senar 3, fret 17, kembali ke senar 2, fret 15, fret 16, fret 17. Jadi kalau kita gabung, oke guys, lick 3 dari awal. Ya, kita coba gabung dari lick pertama. Oke. Oke guys, kita lanjut ke lick nomor 4. Ini lick yang cukup sulit ya. Ini mirip kayak bebop gitu dengan sedikit kromatik ya. Coba saya mainkan dulu. Ya, itu kayak tadi. Ya, ini kita mainkan start dari fret 17 senar 5 dengan jari 3. Lalu fret 18 senar 5. Lalu kita ke senar 4, fret 15, fret 17, ya, ini. Lalu, fret 18, senar 5 tadi, lalu fret 4,
fret 15 senar 4, fret 17 senar 4. Ini. Lalu kita loncat ke senar 3, fret 14, fret 15, fret 17. Kita mainkan 2 kali. Ya. Ya. Lalu kita sambung ke senar 2, fret 15. Kita mainkan kromatik, tengah nada kromatik. Ya. Urutan 15, 16, 17, 18. Ya. Dan kemudian ke senar 1 fret 15. Jadi dari awal. Ya. Lalu ke senar 2 fret 17. Senar 2 fret 18. Lalu ke senar 1 lagi, fret 15, fret 17, fret 18. Lalu kita slide. Ya. Jadi sejauh ini kita punya. Nah, dari bagian sini kita pull off ke fret 18, lalu ke fret 17. Ya. Lalu kita lanjut ke senar 2 fret 20. Lalu ke senar 1 lagi fret 18. Pull off ke fret 17. Terus kita hammer dari fret 18 di senar 2. Kita hammer ke fret 20. Hammer on ya. Lalu lanjut ke senar 1 fret 17. Lalu kita bending di fret 20. Lalu terakhir fret 17, fret 18. Ya. Jadi sesudah bending 20 kalau kita lepas bendingnya. Ya. Oke, sejauh ini kita punya. Ya. Kita mainkan di tempo middle tempo. Lalu di tempo aslinya. Ya. Oke. Lalu itu sesi pertama di tangga nada G minor. Lalu lagunya pindah modulasi ke tangga nada B minor. Kemudian kita sambung dari tadi pressing terakhir. Lalu kita ke fret 17, kita bending. Saya mainkan dulu lengkapnya. Yeah.
itu lengkapnya. Sekarang kita bagi sedikit-sedikit. Start dari bending fret 17 di senar 2, lalu sambung ke senar 1 fret 14, senar 1 fret 15. Ya. Lalu disambung lagi di sini, di wilayah sini. Ya, dengan namanya pedal tone ini. Jadi bending 14, 15, senar 2, fret 17, kembali ke fret 14, senar 1, lalu fret 15, senar 2, kembali ke senar 1, fret 14. Ya. Ya. Dari situ kita ke senar 2, fret 14. Lalu fret 15, senar 2. Dan kita sambung dengan B minor arpeggio, B minor triad arpeggio. Ya. Senar 3 fret 16, senar 2 fret 15, senar 1 fret 14, senar 1 fret 19. Ya. Untuk pickingnya sendiri saya sepertinya pakainya sweep picking. Ya, sweep picking ya. Teman-teman bisa juga pakai alternate picking, jadi down up, tapi kalau saya lebih prefer kayaknya down, 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 up. Ya. Oke, sejauh ini kita punya. Ya. Dari sini kita ke senar 1, masih di senar 1 di fret 14. Lalu ke fret 17, balik lagi ke senar 1, ke fret 14, jadi lalu fret 15, senar 1, fret 17, senar 2, fret 14, senar 1, jadi fret 15, senar 2, fret 14, senar 1, fret 14, senar 2, fret 15 lagi, senar 2, lalu kita arpeggio lagi. Ya, hampir mirip dengan yang pertama. Oke, kita sambung dari sesi 2 di B minor. Sorry. Nah, dari sini kita sambung ke fret 17 di senar 1, fret 15 senar 1 juga, fret 14 senar 1. Jadi terus fret 17 senar 2, fret 15 senar 1, fret 14 senar 1. Jadi ya. Terus kita sambung ke senar 2 fret 17. Senar 2 fret 15, senar 2 fret 14. Ya. Sejauh ini kita punya. Tipikal neoclassical phrase kayak Ingui Tony McAlpin kayak gitu. Ya.
Lalu kita sambung dengan descending run. Contohnya. Ya. Kita untuk yang belum terbiasa alternate picking ini mungkin kalian butuh pemanasan dulu. Ya. Kita start dari senar 1 fret 19. Lalu sambung ke fret 17, fret 15. Lalu kita ke senar 2, fret 19 sama. Fret 15, fret 17 dan fret 15. Kita pick on up down up. Oke. Okay. Untuk kalian yang belum terbiasa dengan alternate picking kayak gini, kalian bisa memisahkan bagian ini. Jadi kalian bisa buat latihan sendiri dari sini gitu. Jadi kayak ya. Jadi kalian terbiasa dengan alternate picking. Dari sini kita ke fret 17, fret 15, fret 15. Fret 14. 17, 15, 14. 17, 15, 14. Ya. Jadi bentuk senar di senar 1 dan di senar 2 sama. Lalu kita sambung masih di tangga nada B minor. Fret 15, fret 14, fret 12 di senar 1. Lalu kita ke senar 2 dengan pola yang sama. Fret 15, 14, 12. Dan terakhir kita ke fret 14, 12, 10 di senar 1 dan di senar 2 dengan pola yang sama. 14, 12, 10. Sejauh ini kita punya gini. Lalu dari fret 10 senar 2 kita loncat ke senar 4. Senar 4 fret 14. Lalu kita ke senar 3. Fret 12. Fret 12 11. Jadi 14 senar 4, 12 senar 3, 11 senar 3. Lalu ke senar 4, 14 lagi, 12, senar 3 lagi, 11, 14, senar 4, 12, 11, dan terakhir 14, di senar 4, 12, 11, senar 5, 14. Jadi kita memainkan descending fourth ini. Untuk kalian mungkin bingung ya dari sini. Nah, jadi kita start dari sini kan tadi. Kita skipping loncat senar. Ya, gitu. Okay, guys. Coba kita sambung di chord B minor ini. Sesi 2 dari awal dari bending tadi di sini. Yeah.
Oke. Guys, kita sampai di sesi 2. Di lick yang kedua di chord B minor. Saya mainkan dulu licknya. Oke. Itu tadi legato lick di B minor. Langsung aja. Kita pick downstroke di sini. Di fret 9 senar 5. Lalu kita hammer ke fret 12 di senar 5. Pull off ke fret 11 di senar 5. Lalu kembali ke fret 12. Ya. Lalu kita ke senar 4. Di senar 4 fret 9. Lalu slide ke 11, ke fret 11 di senar 4. Lalu hammer ke fret 14 di senar 4. Ya. Slow. Slide. Hammer. Lalu kita ke senar 3. Ke fret 11 dan fret 14. Jadi lalu kembali ke fret 11. Lalu kembali ke 14. Jadi total semuanya. Ya. Sejauh ini kita punya. Oke. Lalu kita ke senar 2. Ke fret 10 lalu ke fret 14. Dan kita menggunakan pola yang sama dengan di senar 3. Ya. 10, 14, pull off ke 10, ke 14 lagi. Ini. Lalu kita ke senar 1, fret 10. Hammer ke 14. Kembali ke 10. Ya. Nah, dari 10 ini terakhir kita slide ke 9. Slide ke 9 di senar 1. Lalu kita hammer ke 12, fret 12. Dan kita hammer, kita pull off ke fret 10, hammer lagi ke 12, ke 10 lagi, lalu ke 9. Tapi di sini kita agak sedikit lebih cepat dari yang lain. Ya, ini seperti kayak 6 to flat. Ya. Lalu kita hammer ke fret 12, senar 2. Pull off ke senar 2 juga masih, fret 10. Ya. Lalu kita dari sini kita jumping ke sini. Ya. Nah. Sulit emang mungkin ya, agak sulit, tapi setelah sedikit nanti kalau kalian mencoba akan terasa lebih mudah. Ya. Dari sini, dari fret 7 kita hammer fret 10, pull off ke fret 8 di senar 2, dan kita melakukan pola yang sama dengan dan ini 6 to flat. Lalu dari sini kita ke senar 3 fret 9. Lalu kita
kembali ke senar 2, fret 8, pull off ke fret 7, kembali ke senar 3, fret 9, fret 7. Jadi total semuanya kita punya. Ya. Dari sini kita slide ke fret 6 dari senar 3. Lalu melakukan lick per 8. Dan itu semuanya dipetik dengan downstroke. Fret 6, senar 3, fret 7, senar 3, fret 9, fret 7 lagi, fret 6, fret 9, 7, fret 9, senar 4, fret 6, senar 3, fret 7, senar 3, fret 9, senar 3, fret 7, senar 2, fret 8, senar 2, fret 9, senar 3, dan diakhiri di fret 7, senar 3. Oke. Sejauh ini kita punya ini, kita mainkan slow dulu. Kita mainkan di tempo mid tempo. Oke, guys. Demikianlah lick nomor 2. Oke, sekarang kita memasuki sesi 3 di tangga nada E minor. Karena lagunya sesudah tadi pertama di G minor, B minor, dan modulasi ke E minor. Ya. Oke, lick pertama di E minor. Nah, oke guys, start dari fret 10 di senar 1. Senar 2, fret 7, fret 8, senar 2, lalu senar 3, fret 9, senar 1, fret 7, lalu kita bar kayak gini, kita menekan dengan satu jari. Fret 7, fret 8, kita kembali ke fret 9. Jadi sejauh ini kita punya. Lalu kita sambung dengan E minor arpeggio triad, mirip seperti yang di sini, ya. Cuman ini sedikit beda. Untuk ini lick ini saya melakukan alternate picking ya guys. Ya, up down ini up. Lalu senar 2 ke 1 saya melakukan sweep. Ya, jadi down down. Up down down. Lalu ke fret 12. 12, lalu kembali ke fret 7. Lalu 10. Kembali ke fret 7.
8, lalu ke senar 2, fret 10, kembali ke 7, senar 1, lalu fret 8, senar 2, lalu fret 7, senar 1, ya, jadi kita pilih. Oke, kita mainkan dengan mid tempo. Ya. Lalu sambung dengan ini. Dari sini, dari senar 1 ini kita kemudian melakukan arpeggio lagi. Ini arpeggio fish minor 7 mol 5, minor 7 flat 5 ya. Jadi kita start dari sini. Ya. Fret 11 senar 3. Fret 10 senar 2. Fret 8 senar 1. Lalu fret 12 senar 1, fret 10 senar 1, fret 8 senar 1. Lalu kita ke senar 2, fret 12 senar 2, lalu ke fret 10 senar 1, fret 8 senar 1. Lalu senar 2 lagi, fret 12, senar 2, fret 10, kembali ke senar 1, jadi senar 1, fret 8, ya. Lalu kita ada descending, run descending dengan kromatik, jadi 12 di senar 2, 10, 9 di senar 2, lalu kita ke fret 12 di senar 3, fret 11 senar 3, fret 9 senar 3, lalu ke fret 12 senar 4, fret 10 senar 4, fret 9 senar 4. Jadi total kita punya 1 pertama tadi kita coba gabung. Ya. Nah, dari sini kita kembali ke fret 11. Senar 4. Fret 12, senar 4, fret 9, senar 3, fret 11, senar 3, fret 12, senar 3. Jadi. Lalu kita melakukan double string picking, start dari sini, dari fret 9, senar 3, fret 11, 12, lalu fret 10 senar 2, fret 12 senar 2, fret 13 senar 2. Jadi ya. Lalu fret 12 senar 2, fret 13 senar 2, fret 15 senar 2, fret 12 senar 1, fret 14 senar 1, fret 15 senar 1, lalu kita bending. Ya. Ini agak sulit karena bendingnya pakai clinking ya. Tips untuk melakukan bending clinking ini mungkin
dibantu oleh jari yang lain. Jadi kita bantu pakai jari yang lain. Jadi karena kita nggak mungkin bending dengan kelingking aja nggak kuat. Ya. Ya, dari sesi 3 ini coba kita gabung ya. Lalu lick berikutnya dari bending. Ya. Kita melakukan bending lagi di senar 2. Jadi turun, lalu bending, release 15, senar 1. Mulai dari sini lagi ya. Bending dengan kelingking. Lalu kita turunkan. Fret 15, fret 14, fret 12 di senar 1, lalu kita ke senar 2, kita bending di fret 15. Kita bending 2 kali. Lalu kita akan klik berikutnya. Ya. Ya. Kita start dari fret 14 ke 15. Fret 17 di senar 2. Fret 14 di senar 1. 15 di senar 2. Fret 16, 15, 14 ini B minor arpeggio. B minor arpeggio di atas chord E minor. Jadi kita bending di fret 17, senar 2. Ya. Lalu lick berikutnya. Ya. Kita mainkan di senar 1 fret 14. Kita hammer pull off 14, 15, 14. 14, 15, 14. Lalu ke senar 2 fret 17. Ke senar 1, fret 15, senar 2 lagi, fret 17, senar 1, fret 14. Lalu lanjut ke fret 15, ke fret 17. Lalu dari sini kita turun descending 17, 15, 14, terus ke senar 2, 17, ke senar 1, 15, senar 1, 14. Fret 17, senar 2, fret 15, senar 2. Jadi descending fourth juga. Dan fret 14 senar 1, fret 17 senar 2, fret 15 senar 2, fret 14 senar 2, lalu fret 17 senar 3, fret 16 senar 3,
fret 14 senar 3. Jadi lalu kita bending di fret 14 di senar 3. Half step bend, kita targetnya 17. Ya. Release fret 14. Ya, dan terakhir kita di 16. Oke. Sejauh ini kita punya kita sampai di ending ini lick terakhir. Saya mainkan dulu cepat. Ya. Start dari fret 12 senar 2. Hammer ke 13, kembali ke 12. Lalu kromatik, ya. Dari senar 3 di fret 14, fret 13, fret 12, lalu kembali ke fret 14, jadi lalu ke senar 2 fret 12, senar 2 fret 13, fret 15, senar 1 fret 12, lalu kembali turun fret 15 di senar 2, fret 13, fret 12 di senar 2, lalu kromatik sedikit fret 15 di senar 3, fret 13 di senar 3, fret 12 di senar 3, slide turun fret 11 senar 3, lalu ke fret 4, senar 4, fret 14, fret 12, fret 10, lalu slide ke fret 9. Ya, sejauh ini kita punya start dari sini, kita naik dengan ascending 6, jadi bentuk scale-nya, ya. 9, 10, 12, pindah senar ke senar 3, 9, 11, 12, lalu 9, 11, 12, 8, 10, 12, lalu dari sini 8, 10, 12, 8, 10, 12. Ya. Jadi kita gabungkan dengan tempo yang pelan. Ya. Dan lick terakhir kita mainkan. Senar 1, ini semua di senar 1. Senar 1 fret 10. Senar 1 fret 12, 14. Kita mainkan 2 kali. Ya. Lalu kita pindah posisi ke posisi 12. Kita mainkan 12, 14, 15, 12, 14, 15, ya. Lalu pindah ke fret 14. 14, 15, 17, 14, 15, 17. Jadi kita mainkan 2 kali, 2 kali. Lalu dari sini lagunya kembali modulasi ke G minor. Ya. Dan motif ini tetap berlanjut. Fret 15,
17, 18, 2 kali. Lalu fret 17, 18, 20. Mainkan 2 kali. Lalu kita bending. Dan saat kita bending ada tambahan dari clinking. Dan diakhiri dengan bending sekali lagi. Ya. Coba sekali lagi. Alright guys, demikianlah program pertama, seri pertama kita dari Gitar Playthrough Ayo Mulih. Dan semoga kalian menyukainya dan bermanfaat. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe supaya channel ini dapat terus berlanjut. Dan terima kasih, Rock On!